Spesies merupakan dasar klasifikasi makhluk hidup, salah satu dasar klasifikasi makhluk hidup lebih tepatnya dalam ilmu pengetahuan. Makhluk hidup yang dianggap masuk ke dalam satu spesies adalah makhluk hidup yang mempunyai kesamaan fisik yang dapat saling bertukar genetik untuk mendapatkan keturunan. Itu adalah spesies. Komunitas adalah sekumpulan berbagai macam populasi makhluk hidup yang hidup dalam satu habitat yang sama. Populasi adalah sekelompok individu yang memiliki karakteristik yang sama atau dalam satu spesies dan hidup di tempat yang sama, serta kemampuan untuk memproduksi antara mereka juga sama. Keempat, ekosistem. Ekosistem adalah suatu kesatuan komunitas dan lingkungan hidupnya yang saling berinteraksi dan membentuk hubungan timbal balik. Dan yang kelima adalah individu, suatu organisme yang tersusun atas kumpulan organ. Maka, kelompok jagung yang tumbuh dalam sebidang tanah berdasarkan konsep ekologi merupakan suatu populasi. Jadi jawabannya adalah C, populasi.